si lelaki tadi? Jawab si lelaki tadi, memang saya tak mampu untuk kembalikan ribuan anak-anak ke tambak laut. Tetapi saya berjaya menyelamatkan beberapa, mungkin beberapa ratus anak ketam yang saya berjaya selamatkan daripada mati kekeringan di daratan. Dan itu sudah cukup ikut kemampuan saya. Sekurang-kurangnya saya ada sumbangan dan ada usaha daripada saya. Tuan-tuan tahulah, perempuan tahu tak siapa si lelaki yang kutip anak ketam? Ya. Si lelaki yang kutip anak-anak ketam yang dikatakan sesi itu adalah salah seorang dari fasilitator yang hadir dalam kursus ini. Jadi tuan-tuan, begitulah sebenarnya sifat yang ada pada kita, ya. Saya nak ucapkan tahniah tuan-tuan dan perempuan. Pertama sekali ucap tahniah, terima kasih kepada fasilitator kita. Sebelum tu kepada pihak ADK yang menganjurkan TOT ini, yang mempelawa kami daripada pendidikan Belajarunya untuk join sekali program ini. Dan yang lebih penting ialah menjadikan anak-anak kita di sekolah itu sebagai kumpulan sasaran kita untuk kita selamatkan anak-anak ketam merah tadi. Jadi terima kasih sekali lagi, tahniah kepada semua yang terlibat. InsyaAllah kita kembali ke destinasi masing-masing. Maka kita usahakanlah sesuatu supaya kita dapat menyelamatkan anak-anak kita daripada mati kekeringan di daratan seperti ketam merah. Sampai situ saja ucapan saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua dan juga di atas kehadiran Tuan Haji Harun pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.